Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Masih bersama channel Jalan Temuan Mentera Sragen. Ini persiapan untuk nanti malam pentas wayang kulit di Sanggar Ponokawan. Sanggar Ponokawan nomor guru bener merampal Sragen. Pentasan wayang seadanya dengan iringan tanggane gamelan cukup dari besi. Kalau di sini bicara manuno, jadi sekali-kali mengadakan suatu pentasan wayang kulit dengan gamelan menang zaman dulu kala dengan adanya gamelan besi. Ponokawan, Sanggar Pedalang dan Kerawitan, Sanggar Pedalang Temuan Mentera. Iya, Jackson. Ini barusan Jackson. Dari sini, Jackson. Bersama
Ya, kita bekerja sama dengan Mas Surogenen. Ini bersama Sony Lek Surogenen. Terima kasih dukungannya ini. Untuk nyengkuyung adanya di sanggar pono kawan. Matur nuwun Mas Genen nggih. Nah, ampun jalur bayaran nggih. Nggih. Sing penting nyengkuyung dulure nggih. Semangat ngelestari budayane nggih. Nggih. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekine Pak Genen nggih. Nggih, amin. Ini gawe wedang temen iku lho, dalem-dalem piyambak lho nggih. Nggih, saeneke. Aduh. Matur nuwun panjenengipun Pak De Suro Genen. Nggih. Sing dipercaya, wah ngutek penggone son supaya dadi kepenak suarane. Iki Pak De Suro Genen. Terima kasih nggih Pak De nggih. Nggih, pun gawe wedang riyen niku. Ya untuk sahabatku semuanya, ini untuk persiapan pentas seadanya cukup gamelan besi. Saeneke cukup gamelan besi, sing penting tetap nguri-nguri marang budayane. Untuk nanti malam gladen di Sanggar Ponokawan. Di Sanggar Temon Grup yang ada di Kampung Mentir Bener Karampal Sragen. Ini situasi di sini seperti ini, di tempatnya Sanggar Ponokawan, di tempatnya Mbah Dalang Temon Mentir. Moga-moga budaya Jawa selalu eksis dan menjadi khasanah budaya, wong sebabe kuncara bangsa arumi negara gumantung marang budayane. Ya biarpun hanya cukup gamelan dari besi, yang penting tetap berkarya dan berbudaya. Ini terima kasih Mbok wis nyepakne banyu staman nang ngendi iku. Kabeh banyu staman, staman kuwi nggondo wangi, tegese iki ben harum wangi, ora ana alangan sawi jaba nggone padha gladen ana sanggar pono kawan. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih banget untuk sahabat-sahabatku semuanya yang berkenan mendukung dengan adanya itu Gebyar Budaya Gladen ono ing Sanggar Pono Kawan Mentir Sragen ning gubuke Mbah Dalang Temon. Terima kasih untuk semuanya dan tak lupa moga semuanya dalam kebaikan, kesuksesan, murah rezeki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini di atasnya biasa langgane Mbah Temon tak ngoni-ngoni manuk-manuk, manuk Jawa terus manuk anggung-anggungan. Minggu kanca hiburan ya. Manuk anggung-anggungan muga-muga sing makrah ning seni iso manggung sak kabeh rayu wilujeng sak kabehane iki. Inilah untuk persiapan gladen nanti malam di Sanggar Pono Kawan. Moga jadi hiburan dan jadi suatu tontonan yang menghibur dan berkhasanah budaya untuk melestarikan budaya bangsa, budaya Jawa, lebih-lebih pada wayang kulit. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada semuanya yang telah mendukung dengan adanya suatu gladen di Sanggar Pono Kawan Mentir Sragen. Nguri-nguri marang budayane, ojo melali marang mulo bukane. Najan to amung gamelan besi kudu dikurmati, dihargai, mergo iki yo kena kanggo gladen lan iso ngiling nih marang kabudayane dhewe. Jadi ini memang gamelane saka besi, tegese ngelingi jaman biyene, ngiling jaman biyene. Ana ne pinter saka budu, ana ne ngerti iki mergo saka sinau, anak-anak pinter soal sinau. Makanya tetap semangat berkarya berbudaya. Banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Moga-moga selalu dalam kebaikan, kesuksesan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam santun, salam seni, salam budaya, salam berbhinneka tunggal ika bersama Sanggar Pono Kawan Temon Grup yang ada di Kampung Mentir Bener Ngerampal Sragen. Sanggar Pono Kawan yang melayani dengan segala seni budaya Jawa, Sanggar Karawitan Pono Kawan, ini pimpinan saya sendiri, yang ada di YouTube-nya channel Dalang Temon Mentir.
Saya mohon dengan sangat dukungannya, moga-moga semuanya dalam kebaikan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.